En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer nasi goreng, que es arroz frito de aquí de Indonesia, con mi amiga que tiene un canal de YouTube de cocina y a ver que nos explica un poco. Iya, jadi ini nasi goreng ala Atika. Mm-hmm. Yang ini tuh nasi goreng dari kampung. Ini ada timun untuk lalapan untuk hiasannya dan ini ada kerupuk. Terus jangan lupa guys untuk subscribe dan like, comment, share YouTube saya Atika Septiana Laksmi alias Dapur Atika. Terima kasih. Selamat makan. Selamat makan. Nasi goreng. Okay, chef. Vale, vamos a necesitar el picante. Picante. Pepino. Cebolletas, ¿no? No sé. Cebollas. Tipo de lechuga. Huevos. Lavamos los pepinos. Oh, ada kamera di sana ya. Ini sawi guys. Apa itu? Sawi. Sawi. Pak choy. Pak choy. Ya. Yeah. Sawi. Pepino. Aquí. Ini aja guys cukup. A la Indonesia, sal. Y vale, no. Ini apa? Garam. Ya. Ini juga garam. Iya, sama. Kamu mampu lah kan? Enggak, gulanya enggak. Ah, vale, mucha sal. Itu garam kan? Oh iya, sudah ya tadi. Enggak pakai gula. Enggak, ini gula. Tapi pakai kecap. Saya pakai kecap. Masak garam lagi. Ya. ¿Ves? Y aquí en Indonesia ya tienen el arroz preparado y luego lo mezclan todo. En España haríamos todo junto, pero eso ya será en otra clase. Introducimos un poco de aceite. De lumpanas ya. Hari ini lebih banyak ini wajar kayak gini tuh memang kelat lengket. Wah, bukan nasi goreng biasa tapi kayak cantik. Iya, kita masukkan lonjang guys, ini daun lonjang. Bawang apa itu? Sawi. O sea, no me hubiera imaginado que aplastan el arroz. Aquí, o sea, después de echarle un montón de sal y de picante, le echan aquí, vemos el manis, el dulce. Los ingredientes son gula 13 gramos de azúcar, soya dulce, que lleva más azúcar que soja. Yeah. Iya chef, masakanmu chef. Tulang asin chef. Oke, está diciendo que curan asin, o sea que kurang le falta asin kalau buat si que le falta sal. Ya toh. Voy a probar aquí. Ini sudah. Para mí ya está, o sea. Con el picante no necesita más sal. Dia dorong. Okay. Ini udah pas belum untuk Maya? Buat aku udah pas. Oke. Tanpa garam udah pas juga. Ini aku dulu ya.
O sea, ahora van a separar en un plato lo que voy a comer yo y le van a echar más sal. Gehi, ya ambilin. Ini udah cukup. Eh, ibu ini suruh kasih Royco. Oh, itu Royco? Iya. Kita taruh. Apa itu? Minyak ikan. Oh, con sabor a pescado. Parece que ya está. Pasin ya. Maya cobain. Supaya kamu tahu orang Indonesia pasnya segini. Oh. Menurutmu kasinan pasti. Ya ampun. Luar biasa. Asin banget. Itu kayak mamaku juga kok buka gitu. Apa lebih asin kemarin? Lebih asin tadi. Gimana ya? Enggak tahu sih. Iya, Po. Iya. Lebih asin tadi malah. Macam apa? Iya, belum kecampur kayaknya tadi kamu makan Royconya tok. Iya, lebih asin atau lebih pedas tadi. Aku suka ini. Gusta esto, el socarrat. Ini guys, Maya sedang mengorek-orek bekas nasi goreng. Gimana bahasa Spanyolnya? Socarrat, tapi bukan bahasa Spanyol tadi. Oh iya. Yeah. Malaysia, ya. Pada tempat yang masak paella, mereka kayak gini. Ini, nasi goreng ala Atika dari Deso. Dari kampung. Kita taburin bawang goreng. Cebolla frita. Untuk lalapan. Dekorasi. Ya. Yeah. Para decorar le ponemos el pepino. Oke, sudah. Oke, kita makan gini. Sudah? Jadi, oh, udah di plate ya. Iya. Ini rekor semua. Oh, tapi ini agak nasi goreng. Endolita. Jangan lupa teman-temannya Maya datang ke Indonesia. Supaya bisa merasakan masakan saya. Gratis, gak dipungut biaya. Beli bahan-bahan. Ini kerupuk. Renyah. Kerupuk ini dapat tepung. Tepung. Tepung terigu. Enggak. Bukan. Enggak tahu dari apa ya. Kurang tahu. No saben lo que es. Masalahku itu kalau ada makanan mantap keren ya aku kalau ada makan Olivia nggak nambah aku bisa selesai semua nggak mau nanti Maya nambah terus. Enak nggak? Lezat. Joss mantap. Aku nambah satu lagi. Susah ya ambil. Kenapa ngambil yang besar sendok? Oh ya.